Alhamdulillah. Akhirnya pulang juga. Sing penting prokes saya tetap dijaga. Silaturahmi lagi. Kumpul, ketemu keluarga. Gak lupa bagi-bagi rezeki supaya tetap barokah. Pasti Nek, pintu maaf selalu kebuka dengan ikhlas dan lapang. Karena hari kemenangan telah datang. Kalau ada satu saja dimakan hama, terus tidak diteruskan, ya biasanya kalau enak, itu hama yang lain juga nyerang datang. Ini bisa juga jadi indikator, satu daun dimakan hama, kok nggak diteruskan, berarti bisa jadi hama nggak suka ini, itu juga bisa kita ambil. Kecuali dimakan hama, terus yang lainnya juga dimakan hama, itu wis, nggak bisa jadi. Kalau ini dimakan hama, tapi nggak diteruskan toh. Nah, ini bisa jadi hama nggak senang. Oke, kita pindah. Itu ya mas. Nggak ada hama kan? Ya. Masuk. Ini nggak ada hama. Ini kendalanya apa? Bunga. Mungkin sepintas sehat. Tapi ini nggak sehat. Pupusnya nggak ngaku pak. Oh. Pupus ngaku. Daun yang ini nggak lemes ini. Dia menguning toh. Harusnya pupus yang sehat. Daunnya lemas. Ini ngaku pak. Kecil. Karena dia fasenya berubah dari fase generatif ke fase vegetatif ke generatif. Tapi kalau nanti sudah muncul bunganya full buka, malah ini kadang bisa. Termasuk ini, kalau ini kan termasuk bolong udah nggak iya, bisa. Nggak bisa. Tapi kan kadang sepintas orang lihat, oh ini bagus, tinggal ambil dong. Iya. Nah, padahal nggak jadi. Termasuk pucuknya ini juga kita lihat, perhatikan. Itu hampir semua tanaman ya. Semua tanaman harus kayak gitu pak ya. Semua rambutan bisa asal warna sehatnya sudah enggak. Karena tanamannya kelihatan bebas. Bubar kena air. Kelompok-kelompok tani mungkin saya belum percaya ya, karena tadi kok bisa ya rumput sendiri. Kita buat lihat sendiri biar nanti dibimbing sama profesor tadi yang membidangi ITB dan supaya ada pembinaan, dan Pak Kadi supaya juga langsung ke kelompok tani biar tahu persis, karena tadi kelihatannya enggak nalar gitu loh. Betul enggak? Tapi kenyataannya di Kabupaten Blitar ini luar biasa, produksinya meningkat.